Perbedaan vertebrata dan avertebrata yaitu bentuk tubuhnya. Vertebrata memiliki bentuk tubuh simetri bilateral, sedangkan avertebrata simetri radial atau simetri bilateral. Hal ini dikarenakan vertebrata memiliki tulang punggung, sedangkan avertebrata tidak memiliki. Sistem sarafnya, vertebrata memiliki sistem saraf yang kompleks dan canggih, sedangkan avertebrata sistem persyarafannya masih primitif. Vertebrata merupakan kelompok hewan yang memiliki tulang belakang, disebut juga tulang punggung. Tulang punggung ini merupakan bagian dari kerangka internal. Kelompok terbesar vertebrata yaitu aves, mamalia, fishes, amfibi, dan reptil. Ciri-ciri vertebrata memiliki tulang punggung, sistem sirkulasi darah tertutup, tubuhnya simetri bilateral, sistem saraf kompleks dan canggih, terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Heterotrof atau makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Ukuran tubuh besar dan mampu bergerak cepat. Otak berkembang dengan baik, memiliki dua lapisan kulit, dermis dan epidermis. Tidak memiliki mata majemuk. Contohnya mamalia, ikan, reptil, amfibi dan aves. Avertebrata atau invertebrata adalah kelompok hewan yang tidak memiliki tulang punggung atau tulang belakang. Kelompok invertebrata ini terdiri banyak filum dan subfilum. Ciri-ciri avertebrata yaitu tidak memiliki tulang belakang, tubuh simetri radial atau simetri bilateral, sistem sirkulasi darah terbuka, sistem saraf masih sederhana atau primitif, tidak memiliki dinding sel dan multiseluler, ukuran tubuh kecil dan bergerak lambat, parasit atau heterotrof, memiliki mata majemuk, contohnya cacing pipih, arthropoda, ubur-ubur, serangga.